Guys, ini kita udah menjelang. Tadi kayaknya ada kontraksi Snowa. Mohon doanya ya guys, mohon doanya ya. Ini lagi nemenin terus Gumil di sini. Dia udah mulai agak nangis-nangis tadi. Bismillah ya ampun, minta doanya ya guys. Semoga lancar, semoga lancar. Anak kesayangan kita semua, anak antik, anak khusus. Semoga bisa menjalankan apa kelahirannya dengan baik. Oke okay guys, kita doanya please. Guys, kita lagi nervous nih. Gue lagi ngedongeng sama maminya tentang hal-hal yang gak jelas. Biar tenang. Kita tadi kalau maminya bilang gini, gimana kalau tiba-tiba keluar anak yang hitam? Terus gue bilang gimana kalau tiba-tiba keluar anak Belgian? Ya itu lebih gak mungkin lagi kata si maminya. Terus gue bilang, loh, dalam dunia ini nggak ada yang nggak mungkin kalau yang maha kuasa menghendaki, ya nggak sih guys? Tapi udahlah, kita yang real-real aja, yang penting dia sehat nih. Kita lagi aduh nervous nih asli, tapi berusaha menenangkan diri agar Snowa juga tenang bersama kita. Hah? Iya dong, lagi ngeliatin anaknya terus. Vlog berjalan, jadi gue tahu kalian pasti pengen lihat juga kan proses dan segala sesuatunya. Ya ampun, deg-degan aku mau jadi opa. Ini si Snow udah gak karuan. Oma ya. Shen, aduh biasa gerakannya itu lebay. Udah jangan, kayak The Rock, badan besarnya udah kayak The Rock. Jangan stres juga Pras. Nyantai Pras, relax aja. Semuanya smooth. Berdedak-dedak-duer. Smooth, smooth, smooth. Masih recording nih? Masih, gimana sih? Tadi udah berapa kali si Snow kayak sempat mau ngeden keluar gitu, buntutnya kayak nih keluar. Dan siap buntut udah naik tuh kita kayak aku sih enggak sih, kamu sih. Ya, nanti, dalam guys, hati, Kak Bima. Nanti ada yang lucu di vlog soal Snowa tadi, kalian ditunggu ya guys. Ya, sayangnya papa ini aku lagi sayangin jarak jauh saya. Lagi garukin palanya nih, lihat nih. Enggak apa-apa, takut kalau terlalu yang gimana banget, pokoknya yang penting yang ini. Iya. Kalau tadi kayak butuh space gitu. Masih sempet aja nyelupin hidung. Ya anak rusuh, ya Allah dia haus sayang. Untung kakak ada yang ngingetin. Aku baca komentar-komentar kalian terus loh by the way. Tapi nggak bisa balas ya. Karena lagi nervous nih, papanya mamanya deg-degan nih. Mau jadi opa oma. Oh iya anak antik. Lihat mamanya nggak kemana-mana, mamanya di sini. Iya anak antik. Duh pengen cepet selesai gitu, pengen cepet brol. Itu yang ngeselin ya. Enggak, masa makin lama aku makin deg-degan gitu. Iya, dia tadi kayak liat bututnya naik, liat bututnya naik, gitu nih bututnya mau naik lagi nih. Aduh guys, tadi gue santai, tapi gak tahu deh, gue kayak mulai kebawa nervousnya dia. Karena dia ngos-ngosan, terus dia ngeden-ngeden, kok gue jadi kayak kebawa juga ya. Hah, kenapa sih? Ya apa-apa. Fix ini latihan banget ya, aku squat mental ya gak sih? Iya. No, I am strong. Oh my god, gila, aduh. Pasti gue jadi nervous nih. Enggak, everything's gonna be okay. Tadi udah dikasih minum, udah kayak gitu, ada yang nyaranin ngasih air madu, dikasih air madu biar dia punya tenaga buat ngeden. Bismillah, minta doanya guys, doa, please, doa kalian akan sangat-sangat berarti. Doain Snowa lancar, anabul yang ada di perutnya, papis-papis yang ada di perutnya keluar semua dengan mulus, dianya juga tenang, tentram, amin. Okay guys, it's official. Gua udah gak takut lagi. I'm a grandpa. Tapi gua mau curhat sedikit. Yang kedua rusuh banget. Aku boleh kasih tahu gender yang kedua enggak? Yang pertama juga enggak apa-apa. The first one was a boy. A boy came out. The second one was a girl. Tapi yang kedua, maminya bangun, dia jalan, aku ikutin pakai handuk. Brojol langsung. Nanti sudah vlog aja.
Okay, cut, jangan nggak jadi. Okay, guys, maaf nggak boleh terlalu detail karena nanti akan ada di vlognya. Anyways, yang cewek rusuh banget. Dimanapun kakak cowoknya lagi ada, direbut susunya sama dia. Udah nih, aku cek ada Lo susu mulai dengar lagi. yang kosong, aku pencet ada susunya, aku taruh di dia, dia nyusunya gini. Nangis, nyusunya sambil nangis terus seakan-akan nggak ada susu keluar. Gila, rusuh yang cewek, fix banget. Ada apa dengan keluarga ya? The golden. Sayang, duty, sayang. Sorry guys, guys, duty calls. Sayangku memanggil, Snow udah mulai ngeden lagi, oke? Okay? I'll be back. Guys, yang gue udah tenang. Sekedar info, tadi dia agak ngeden-ngeden. Tapi yang ketiga belum keluar nih guys, tetap minta doanya ya. Agar semua lancar, agar semua anak-anaknya keluar dengan lancar, dengan sehat, dengan selamat. Okay guys, love you all golden fams. Udah mulai kalah mereka ya. Udah kenyang kayaknya. Lah, itu diputusin itunya. Digigit lagi. Mana? Itu yang cowok kan? Kesehatan Bumil harus tetap terjaga. Maminya bawa makanan. Ayo sayang, makan sayang. Aku kasih dikit dulu biar. Iya, jangan sampai muntah atau apa. Okay, good girl. Girl, guys, ada the master di sini. Mam, doanya, doanya, doain. Ya Allah, cepat keluar semuanya, cepat keluar semuanya, ya dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, cepat keluar. Masa masa kalah sama the master, master brojol 5, semua masa cuma 2. Terus yang terakhir gede banget lagi 5 kilo namanya Allah, Bima. Cepat ya Allah. Allah sayang. Cepat ya melahirkannya ya. Itu mulus banget. Guys, dari tadi ini papa yang baik menunggu dengan setia di luar. Dia udah pengen banget masuk, tapi kita pengen nanti benar-benar sampai semua anaknya udah keluar dulu. Gitu biar nggak riweh, karena setiap anak keluar itu kan harus bersihin, harus apa, harus ini, harus itu, gitu-gitu. Jadi ini anak sabar menunggu ya sayang ya, sekarang lagi ditemenin. Udah Umi sendirian, suster Nubi gosong sama Abon udah pada bobo sama TM2. Jadi Umi tunggu sendiri di luar, sekarang maminya temenin. Guys, ternyata lumayan pegel guys. Nungguin Anabu lahiran. Tapi sekedar info, 4 udah turun, udah keluar. Dan dia rada tenang sih. Gue gak tahu itu yang terakhir atau bukan. Tapi yang pasti makin banyak, gue sih makin seneng. Gue rasa kita semua makin seneng karena berarti makin rame. Tetap minta doanya. Ini kita udah tanda-tandain dengan cara kita masing-masing, dengan tali-tali yang kita tali di pusernya. Kemarin tuh kita beli gelang, mau beli, tapi kayaknya kecil, ternyata kayaknya pas warna-warni, akhirnya kita gak jadi beli. Aduh, nyesel banget. Pun bisa langsung dipitain, tapi sekarang warna-warni. Gimana ya guys, semoga talinya gak lepas ya, biar kita tetap ingat yang pertama siapa.
Yang kedua yang rusuh banget siapa? Yang ketiga cewek lagi Wallace. Yang keempat cowok kata The Master paling ganteng tapi males nyusu. Ditempel-tempel bingung tapi akhirnya kita berhasil buat dia nyusu. Yang pada bilang yang pada bilang itu lima itu satu kakinya Senoa, emang kakinya bulat jadi mirip sama anak, tapi totalnya empat guys. Udah selesai, sehat semua. Dan gila gak kebayang sih, jujur gue pribadi sih gak mau bohong, gue pengen banget 11 juga, gue pengen, gue siap untuk membantu Senoa, tapi empatnya tuh pas banget rotasinya, dia nyusu muter, Senoa juga bisa tenang, bisa nyaman. Kalau 7, 8, 9 aduh kasihan, walaupun jujur gue pengen, tapi yang bilang 5 gue sempet kaget. Gue cek lagi, gue lihat kok 5 sih, pas gue lihat holy crap ada 5, taunya apa, kakinya Senoa.